Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan politik ke Sumenep, Jawa Timur. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar disambut ratusan kader dan simpatisan. Puluhan ulama dan para habaib juga terlihat turut hadir dan mengikuti jalannya rangkaian acara hingga usai. Pasangan Anies Muhaimin mengunjungi sejumlah tempat di Jawa Timur, termasuk mengunjungi sejumlah pondok pesantren ternama. Salah satunya adalah pondok pesantren Anukayah Gulu-Gulu Sumenep. Anies Baswedan menyebutkan pihaknya optimis dapat menang di Jawa Timur. Hal tersebut lantaran banyaknya dukungan dan kepercayaan ulama dan habaib untuk memimpin Indonesia ke depannya. Dan Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Sebuah kepercayaan, karena itu kami bersyukur sekali bahwa di Jawa Timur ini masyarakat menerima dengan baik, karena ini persoalan amanah. Dan yang kami emban adalah amanah itu. Kita ingin Indonesia yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih sejahtera, dan perjuangannya untuk itu. Ini bukan tentang satu orang, bukan tentang dua orang, bukan satu partai, dua partai, tapi tentang masa depan kita semua.